Ah, sudahlah. Belala ni, belala ni. Weh lah. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Nuzul Fazli. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih kepada anda sentiasa support channel Nuzul Fazli ni. Alhamdulillah. Baik. Macam biasalah yang baru datang tu aku minta tolong tekan button subscribe dulu dan tekan button all tu sekali. Terima kasih. Di depan aku sekarang ni ada satu produk belalang. Weh, aku nak makan belalang. Oh, satu kerutuk dan satu kunyit. Goreng kerutuk dengan goreng kunyit. Ui. Dan aku ada nasi putih. Jadi kita nak cuba makan belalang goreng kunyit dan belalang goreng kerutuk. Ho! First time gila lah. Belalang, belalang. Oh, belalang. Hey. Tapi tengok dia punya seal. Memang seal yang ada kualiti lah kan. So, dia berat dia ni. Tak ada nyata kat sini berapa berat dia. Berapa ni? 75 gram. Tak ada nama pemilik dia. Nama akak ni je. Okay. Tu akak nanti. Saya tak tahu nama, maaf. Dan belalang goreng kunyit, belalang goreng kerutuk. Dia ada dua jenis je. Tanpa masa, aku nak buka rasa. First time rasa belalang ni. Ni belalang goreng kerutuk. Kita buka sikit. Tengok kat dalam dia. Wow. Oh, belala dia kecil-kecil juga. Okey, tu belala. Belala macam kebilis lah. Okey, belala. Ni kerutuk dan ni kunyit. Tak agak bangku kunyit ni. Tak agak bangku kunyit ni kan? Belala dia kecil-kecil je. Aku nampak macam tak boleh koyak. Sudahlah. Belala ni, belala ni. Weh lah ho. Tak apalah. Kita cuba. Tak cuba tak tahu kan. So aku nak cuba rasa yang kunyit. Kunyit. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak belala tu. Banyak belala dia. Aku ni. Dia makan seko-seko. Kau dia makan lagi mana eh? First time dia makan weh. Ya Allah. Apalah, kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kunyit. Aku cuba makan tanpa nasi. Balai. Okey, sedap. Okey. Boleh makan. Rasa macam belalai je, tak ada lah rasa sangat. Cumanya rasa goreng tu, rasa masin, kunyit-kunyit kan. Rasa macam mamah kulit udang lah. So, rasanya kerutuk pula. Kerutuk. Kerutuk pun best. Aku suka yang kunyit. Yang kunyit lagi best.
Tak fokus. Fokus lah. Aku dah suka kunyit daripada yang kutuk. Kalau dia pedas-pedas sikit, lagi okey bagi aku. Jadi, pertama kali aku rasa belalang ni memang okey. Biasa je, tak rasa apa-apa pun, rasa rasa perapan apa ni? Goreng tu kan, rasa kunyit, ni rasa kutuk. Belalang tu tak ada rasa sangat. Okey. Jadi, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Alhamdulillah. Kenyang. Jangan lupa like, share, komen, subscribe semestinya, okey. Komen tu, komen tu. Please, please komen. Lai, tak perlu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Tak ada belalai besar aku.